Suci, Lianu Suci, ini gelangnya Suci. Aku kok udah bilang, kalau kamu cuma salah paham. Pak, ini gelangnya, Pak. Dalam hal ini, saudara Martin tidak terbukti bersalah. Karena itu, majelis hakim memutuskan kalau saudara Martin tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dalam segala tuntutan hukum. Begini, Pak. Mengenai kasus kebakaran hotel di Puncak, pelakunya sudah ditahan. Syukurlah, emang pelaku itu memang pantas dihukum, Pak. Dan orang itu telah menyebut nama Anda, Pak Denis. Pak, Bapak nggak boleh bawa Denis pergi. Kenapa, Pak? Saya tahu, Pak. Besar kami coba membuat kesalahpahaman antara aku dan Denis. Dan kebakaran itu cuma kecelakaan. Baik, kalau Pak Martin mencabut gugatannya, kasus ini akan kami tutup. Baik, Pak. Kalau begitu, kami permisi. Selamat siang. Martin, aku sama Mas Denis ngucapin sangat-sangat terima kasih. Terima kasih ya, Martin. Suci, kamu nggak perlu bilang terima kasih sama aku. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang teman. Lagi pula, dari awal aku udah tahu kok. Kalau gara-gara gelang itu, mereka sengaja jeblosin aku ke penjara. Dan sekarang, mereka jebak Denis. Sekarang Denis yang mau dimasuki ke penjara. Kami semua minta maaf karena kami sudah salah paham terhadap kamu. Aku mau ke kamar dulu ya. Denis, aku mau minta maaf. Kalau aku udah bikin semuanya jadi kacau. Kalau gitu, sampai ketemu di kantor ya. Suci, Denis, Om Darwin, aku pergi dulu. Mana Lestari? Kok dia gak kelihatan? Mbak, sini dong. Dika? Air mineral satu sama kopi satu ya? Iya, sebentar ya. Saya tuh bingung ya, Mas. Kenapa kamu bebasin Mas Denis dari penjara? Kalau Mas Denis di penjara, itu artinya Suci sendirian dong. Dan itu adalah kesempatan besar kamu untuk mendekati Suci. Kamu salah besar, Nina. Aku nggak mau Suci sendirian. Dan aku nggak mau cuma sebentar nemenin Suci. Sambil tinggal tunggu Denis kembali. Bukan itu yang aku mau. Yang aku mau, Suci pergi jauh dari rumah itu. Selamanya pergi dari rumah itu. Supaya aku bisa tinggal sama Suci selamanya. Dan setelah aku nyelamatin Denis, aku udah merubah kembali kepercayaan Suci ke aku. Sekarang, apapun yang aku lakukan, Suci pasti gak akan nyalain aku. Dan dia akan mikir 1000 kali sebelum dia tuduh aku. Sampai keluarganya kesel sama dia. Dan akhirnya, musuhin Suci. Oke. Saya udah cukup ngerti sekarang. Oh iya. Apa rencana kamu selanjutnya untuk masalah ini? Aku merencanakan untuk ke Puncak. Puncak? Untuk apa? Sini aku jelasin. Mas Denis, kamu tahu nggak? Aku sangat bersyukur banget karena sampai saat ini kamu sama Tiara masih ada di samping aku. Aku juga bersyukur banget, Suci. Aku bisa milikin kamu, punya Tiara. Aku seneng banget. Kita juga harus bersyukur, Mas, karena Martin udah mau datang dan nolongin kamu. Dia tuh baik banget ya, Mas. Kita selalu aja kembali gara-gara dia.
seandainya kita bisa bantuin dia, pasti senang banget ya Mas rasanya. Rencana lo emang berhasil. Sekarang Suci makin percaya sama lo. Tapi lo juga harus tahu, Suci nggak akan nggak percaya sama gue. Mbak Suci. Selin, kamu kenapa? Kok kamu ketakutan kayak gitu? Mbak, sebenarnya aku udah lama pengen ngomong sama Mbak. Tapi belum ada kesempatannya. Selin, kalau kamu mau ngomong sama aku, kamu ngomong aja. Siapa tahu aku bisa bantuin kamu. Mbak jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau aku... aku hamil, Mbak. Aku gak mau kehamilan aku ini bikin malu semua orang. Terutama ibu aku, Mbak. Aku gak mau diusir dari rumah. Dan aku gak mau kebahagiaan itu hilang. Iya, Selin. Aku janji aku gak akan bilang sama siapapun. Tapi kita tetap harus cari jalan keluarnya. Karena kamu gak bisa lama-lama nutupin kehamilan kamu. Karena lama-lama kehamilan kamu tuh makin membesar. Aku tahu, Mbak. Tapi kalau boleh aku tahu, apa sih yang buat kamu takut? Aku takut sama keluarga ayah bayi ini. Apa? Kenapa kamu mesti takut sama dia? Emangnya dia... Udahlah, Mbak. Biarin aja. Mbak gak tahu dia. Dan Mbak gak perlu tahu tentang dia. Selin, aku tahu kok gimana rasanya menjadi seorang ibu di luar pernikahan. Aku janji sama kamu, aku gak akan bilang sama siapapun. Terima kasih ya, Mbak. Ya ampun, Martin! Martin, kamu tunggu sebentar, aku ambil air dulu buat kamu. Martin, kamu minum dulu ya. Martin, kondisi kamu masih seperti ini dan kamu harus tetap ke Amerika. Suci, aku emang mau ke sana. Tapi sebelum aku ke sana, aku mau coba beberapa obat herbal. Beberapa dokter juga menyarankan aku untuk mencoba obat herbal. Kamu tahu kok, Suci, kalau kanker itu nggak ada obatnya. Suci, besok aku mau berangkat ke puncak. Dan aku akan menetap di sana untuk beberapa hari. Oh ya? Kamu tenang aja, Suci. Aku nggak akan ngajak kamu. Aku tahu kok. Karena aku udah sering banget nyusahin kamu. Tapi ada orang lain kan yang temenin kamu di sana? Aku akan tinggal di pavilion milik perusahaan buat sementara waktu. Jadi selama ini Selin kemana aja? Kerja ya? Kok baru nongol? Aku selesain kuliah aku dulu, Oma. Wih, bagus banget. Oma seneng banget kalau kamu ngeduluin pendidikan. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan cantik banget. Pasti udah punya pacar ya. Siapa pacarnya? Cerita dong sama Oma. Yuk, cerita dong. Selin, cepat kasih tahu sama kita. Dan cepat kenalin sama kita. Siapa pacarnya? Iya, Om juga ingin kenalan. Diem aja dia. Udah aja nih bercandain. Lihat tuh mukanya udah merah kayak udah ngerebus. Dia gak mau cerita sama kita. Ini saatnya ngomongin soal rencana ke puncak. Omah, maaf nih tapi saya punya usul, Omah. Selin kan baru aja datang ke sini. Ya, suasana di keluarga ini juga kan lagi nyenengin banget. Terus ditambah sekarang juga lagi bulan Ramadan. Jadi gimana kalau kita liburan ke puncak? Ya yang aku dengar-dengar sih katanya keluarga ini punya villa ya di sana. Ah, ide-ide yang bagus and benar sekali Nina. Kita punya Krote Villa, villa yang besar sekali. Udah lama kan kita nggak refreshing. Pantes kan kalau kita stres. Hah, sebel ya ke? Hah, si Papi, si Dennis. Selalu kerja. Kom-kom kita refreshing. Aku juga belum pernah loh ke puncak. Seru kali ya di puncak. Bagaimana Win, lu setuju nggak? Saya setuju aja, Bu. Nah,
kebenaran banget. Baru diomongin udah ada nongol. Ada apa ya, Oma? Begini cantik, kita rencananya semua nih pada mau ke puncak. Ikut ya, sayang. Oh, tentu aja, Oma, aku pasti ikut. Kalau begitu sekarang kita siap-siap kita belanja yang banyak bakal di sono, ya. Gua tahu Lestari enggak akan terima bantuan gua. Dia akan punya harga diri. Tapi kalau tempat itu dijual ke orang lain, nanti Lestari akan kehilangan kerjaannya juga. Gua gak tahu apa yang terjadi sama keluarganya nanti. Gua gak tahu kenapa dia tinggal di kos-kosan lagi. Tapi satu hal yang gua tahu tentang Lestari, dia bakal kehilangan kerjaannya kalau tempat itu dijual. Tapi kalau gue bantuin teman gue dengan membeli restoran itu tanpa harus kasih tau Lestari, gue kan juga bisa bantu dia. Iya, Ma. Dennis, kita ini ceritanya semuanya pada mau ke puncak beberapa hari. Lu mau ikut kan? Tapi, Oma, aku udah... Aduh, Dennis, udah deh, jangan pakai tapi-tapian. Oma mau lu ikut, titik. Orang suci aja sama Tiara ikut. Kita di sana mau senang-senang. Yeh. Ya udah deh. Aku ikut deh. Akhirnya Dennis mau juga ikut ke puncak. Aye, aye. Mas Dennis. Iya, Dik. Enggak gini, Mas, gua mau tanya-tanya nih. Gua kan punya rencana investasi di salah satu bisnisnya teman gua. Gua mau ambil alih sebuah restoran, gimana, Mas? Menurut lo bagus enggak? Ini bukan bicara keuntungan, cuma gue mau bantuin teman. Tapi bisa gue pastiin kalau bisnis restoran ini gak akan rugi deh. Oke, kalau gitu lo ambil aja dari rekening gue. Oke, oke, makasih, Mas, makasih banget ya. Mas Martin? Iya, Mas. Nina, kamu di mana? Sekarang kamu cepat kesini. Suci udah tahu semuanya, Nina. Apa maksud kamu, Mas? Nanti aku jelasin semuanya ke kamu. Pokoknya sekarang kamu kesini. Oke, Mas. Mbak, Mas Martinnya ada? Ada kok, Mbak. Di sana, di kamarnya. Oh ya, udah, makasih ya. Suci. Semua yang aku lakukan ke kamu selama ini adalah demi cinta aku ke kamu, Suci. Aku minta maaf atas semua perbuatan aku ke kamu. Terus Nina? Nina. Nina cuma bantuin aku aja, Suci. Aku udah bilang sama dia supaya jangan gangguin Tiara lagi. Mbak Suci, Mbak Suci benar-benar minta maaf. Siapa kamu? Aduh, Nina, Nina. Lihat muka kamu. Pucat banget. Kamu takut ya? Martin, kamu ini apa-apaan sih? Kenapa kamu pakai bersandiwara seperti ini sama saya? Nina, makanya aku suruh kamu ke sini. Supaya kamu bisa lihat percobaan aku. Sekarang, kamu lihat sendiri kan? Kalau dari belakang, kamu pasti pikir dia suci kan? Jadi, kalau keluarga Dennis ngeliat aku sama perempuan ini, mereka pasti bakal marah besar. Karena mereka pikir perempuan ini adalah suci. Perempuan ini juga lah yang waktu itu aku gunakan untuk ngerjain Dennis. Terus gimana caranya mereka bisa ngeliat? Ini kayaknya cocok juga bakal lu di puncak. Nih, tidak mungkin. Buka seperti ini, tangan pendek. Nanti ikat dikerok, bilur-bilur penyesalan. Ikat tidak mau. Ih, gak apa-apa. Secara lu mulai terbuka-terbuka kan kejam. Halo? Bagus! Halo? Ini siapa ya? Udah tua. Halo? Cari ini yang bagus. Kenapa? Secara mami ada Pak Syakti. Halo? Ini siapa ya? Suci, kalau kamu mau tahu siapa dalam kebakaran hotel di puncak,
kamu bisa datang ke Jalan Anggrek nomor 48. Di sana ada gedung tua dan kita bisa ketemu di sana. Jadi kamu tahu siapa pelakunya? Iya. Sekarang kamu datang aja ke sini. Tapi ingat, kamu harus datang sendirian aja. Kalau kamu bawa orang lain, aku nggak akan bisa bantuin kamu. Tapi ini siapa ya? Halo? Halo? Matiin sih. Kata orang itu dia tahu siapa pelakunya. Apa aku harus datang ke sana ya? Iya, lebih baik aku datang ke sana supaya aku tahu siapa pelakunya. Namanya gue cuel ya. Pak, ini benar Jalan Anggrek nomor 48? Oh iya, Non. Itu ada pelanggan. Pak, tunggu sebentar ya. Baik, Non. Loh, kok sepi banget sih? Martin? Kamu kok bisa ada di sini sih? Tadi kamu terima telepon gak? Iya, tadi ada orang yang nelfon aku. Dan dia bilang kalau aku mau tahu siapa pelaku pembakaran hotel kita itu, aku harus datang ke sini. Dan katanya dia tahu siapa pelakunya. Aku juga terima teleponnya sama. Aku yakin, kalau pasti ada seseorang yang mau jebak kita. Orang itu keterlaluan ya. Aku tuh udah bela-belain tinggalin keluarga aku di mall. Aku udah gak tahu lagi deh gimana tanggapan mereka kalau mereka nyari aku tapi akunya gak ada. Kayaknya emang bener ada orang yang mau jebak kita. Ayo kita pergi dari sini, biar aku antar kamu. Gak usah, Martin, aku pulang sendiri aja. Lagian tasnya aku udah nunggu di depan. Ya udah kalau gitu. Lene, sekarang kalian boleh keluar. Oke, sekarang kalian tinggal lakukan apa yang aku suruh tadi. Bagus, boy. Ih, cantik. Tadi kamu ngilang kemana? Tadi aku ketemu sama teman aku sebentar, Oma. Ih, tadi kamu pakai acara ngilang sih. Kalau enggak, oh di sini kita seru ya, Net ya. Biar Eka yang bukain. Permisi, Bu. Ya. Ada kiriman buat Ibu. Ini, Bu, buat tanda terimanya. Ya, oke. Di sini? Iya. Aneh sekali. Tidak ada tulisan kepada siapa dan siapa mengirimnya. Halo? Ada yang lagi menunggu kiriman tidak? Itu nggak mungkin dong. Masa gue yang dikirim? Mungkin buat Dennis. Aduh. Tante Anet, kenapa nggak lihat isi amplop itu sih? Gimana supaya yang lain bisa lihat ya? Waduh, belanjanya banyak banget sih. Ini serius nih dibawa semua? Ya iya dong, masa ya iya bodong. Ini apaan nih? Hei, ya ampun, Mami hampir lupa. Tadi ada orang yang mengirimkan itu ke rumah sini, tapi tidak jelas untuk siapa. Dan kita semua tidak ada yang menunggu mendapat kiriman, bukan begitu? Jadi Mami pikir itu pasti buat Jay. Setelah lagi yuk. Thank you.
Suci, kau mari kemari. Tolong, tolong ya jelasin apa rekaman ini. Mama Net, aku memang pergi ke suatu tempat dan gak sengaja aku ketemu sama Martin. Tapi kejadiannya gak seperti ada di TV itu. Ya mau bilang kalau ya ke gudang, ya tidak ada peluk-peluk Martin. Ya benar-benar tukang tipu, Suci, kau mari kemari. Aku benar-benar gak tahu kenapa aku bisa ketemu sama Martin. Kita berdua sama-sama dapat telepon misterius dari seorang perempuan. Dan perempuan itu bilang, kalau aku mau tahu siapa pelaku pembakaran hotel di puncak itu, aku harus datang ke gudang itu. Makanya aku datang ke sana. Dan ternyata Martin juga dijebak sama perempuan itu. Diam ya, Suci, kamu kemari-kemari. Ia mau bilang, kalau sebagian dari isi video itu adalah bohong dan sebagiannya lagi benar. Ya benar-benar, gak punya moral. Kalau memang dia tuh gak ada apa-apa sama Martin, kenapa gak terus terang sama kita? Karena aku gak mau buat kalian semua cemas. Hai ya Suci, kamu mari kemari ya benar-benar perhatian sekali. Aku gak ingin kalian semua cemas. Mas Dennis, kamu harus percaya sama aku, Mas. Ini semua cuma rekayasa seorang untuk menjebak aku sama Martin. Kita berdua dijebak, Mas. Dennis, kamu jangan pernah percaya sama dia lagi. Kalian semua udah lihat kan hasilnya seperti apa? Kalian masih mau percaya sama dia? Suci, kom mari kemari. Eka bilang apa? Dia itu selingkuh sama Martin. Suci benar, Mi. Ini emang ada orang sengaja pengen hancurin kita. Pengen kita bikin salah paham sama Suci. Coba sekarang mami perhatiin deh. Dari tadi, dari awal Suci naik taksi, bajunya sama. Pas sampai ketemu Martin pun bajunya sama. Tapi pada saat Suci beradegan ciuman kayak gini, bajunya beda. Jadi jelas banget kalau ini bukan Suci. Iya bener tuh, bajunya beda. Sial. Kok bisa lupa sih? Biasa aja kan, Suci kamu kemari-kemari ganti baju. Dennis, kamu itu mungkin ditakdirkan untuk selalu kecewa ya. Karena setiap ada kejadian sama dia, kamu selalu membelakan dia. Kamu dengar omongan mami baik-baik ya. Kalau kamu terus percaya sama dia, maka kamu akan kecewa selamanya. Ayo kita semuanya naik mobil, ya. Berangkat kemana sih orang aneh tuh belum ada lu lagi ah. Oma, biar aku aja yang panggil mami ya. Pokoknya aku tidak mau ke puncak. Mami, aku tahu mami pasti lagi kesel kan sama Suci. Makanya mami gak mau pergi. Aku mohon sama mami, tolong buang dulu semua kekesalan mami dan pergi sama kita. Dan tolong mami percaya sama aku, Suci itu gak salah, Mi. Apa sih yang salah sama Suci kamu kemari-kemari? Di mata kamu dia selalu benar kan? Bukannya tanpa ada alasan. Apa yang mami lihat, mami amati, itu yang mami utarakan. Mami hanya gak ingin kamu kecewa, Dennis. Mami, tolong mami kasih aku waktu. Suatu saat aku pasti akan buktiin sama mami siapa yang salah, siapa yang benar. Mami itu kasihan sama kamu. Mami hanya gak ingin orang-orang itu menyakiti anak mami. Mami gak ingin kamu terluka. Mami gak akan rela, Dennis. Makasih, Mi. Semuanya udah pada siap kan? Kita berangkat yuk. Suci jangan ikut kita dong. Loh, emangnya kenapa, Oma? Maksud Oma, kamu di mobil Dennis berdua. Ini kan liburan, masa mau ikut kita? Kapan berduaannya kalau begitu? Di sana. Ya udah, Tiara. Kita pindah. Ih, Tiara lagi. Udah Tiara biarin sama Oma. Kamu sama Dennis. Ya, tapi Oma. Deh, jangan pakai tapi-tapian. Nurut Oma ya. Kalian berduaan ya. Yuk, Tiara.
Dadah, Mama. Oke, Dik. Kayaknya ini bagus. Berarti kita langsung bisa nanda tangan kerja sama besok dong. Semakin cepat, semakin baik. Hai, Jika. Hey. Kok lo bisa ada di sini sih? Ah, tadi kebetulan gue lihat ada mobilnya Dika di depan. Makanya gue kesini. Oh, gitu. Dika, lo ngapain di sini? Gini, Cik. Rencananya kita mau beli properti yang ada di sini. Maksudnya, restoran ini? Buat apa, Dik? Lo kan tahu kalau restoran ini tuh gak terlalu nguntungin buat lo. Ya, gak apa-apa. Yaudah, Dik. Kita besok ketemu lagi ya. Oke. Ya, Cik. Ya. Dika, lo ngapain sih pakai investasi di sini segala? Ya, gak apa-apa. Emang kenapa sih masalah? Gue pergi dulu ya. Kenapa Dika jadi ngeselin banget sih? Aku rasa ada yang Dika rahasiain ke aku. Sebenarnya apa yang terjadi sih di sini? Jakarta. Wih, kalau gue tinggal di sini enak banget nih. Nyanya. Loh, kok kalian semua bisa ada di sini? Yang ada seharusnya kita yang nanya. Ngapain juga ya ada di sini? Mi, jangan marah-marah gitu dong. Kebetulan saya punya kebun teh di sini. Dan saya ke sini untuk mengurusi bisnis saya. Siapa yang pengen tahu? Nggak nyangka ya, kalau kita semua bisa ketemuan di sini. Aku senang banget. Suci, ikut nggak? Iya, Suci bareng sama Dennis. Ntar lagi juga nyampe. Tante, nanti malam saya mau adain acara buka puasa di villa saya. Dan kalian semua diundang. Datang ya? Insya Allah. Terima kasih atas undangannya. Martin, kami permisi dulu ya. Mau beres-beres dulu. Martin? Kamu kok ada di sini? Iya, aku tinggal di villa sebelah. Nggak nyangka ya, Suci. Ternyata villa aku dan villa keluarganya Dennis berdekatan. Aku kan udah bilang kalau aku kesini untuk berobat. Ya ampun, Mas Dennis, aku lupa kasih tahu banget sama kamu. Kalau Martin kesini juga mau menjalani pengobatan herbal. Soalnya semalam kita lagi cemas banget, makanya aku lupa kasih tahu ke kamu. Emangnya ada masalah apa, Suci? Martin, abis aku ketemu sama kamu kemarin, kami terima kiriman DVD gitu. Dan isinya ada orang mirip aku dan mirip kamu juga. Adegannya tuh seperti direkayasa sama seseorang. Dan semua keluarga tuh shock banget lihat adegan itu. Apa? Suci, aku kan udah bilang sama kamu. Pasti ada seseorang yang mau bikin kita salah paham. Dennis, kamu tahu kan? Kalau aku sayang banget sama kalian berdua. Jadi aku gak mungkin melakukan hal seperti ini. Suci, kamu masuk duluan nih. Kamu minta sama yang lain ya untuk bawain koper kita. Oh, ya udah, tunggu sebentar ya. Suci. Nanti aku adain acara buka puasa di villa aku. Kalian berdua datang ya? Insya Allah aku pasti datang. Martin, gue ingetin sama lo sekali lagi ya. Gue kesini sama keluarga gue untuk senang-senang, untuk santai. Dan kalau lo nyoba ganggu kita, lo lihat sendiri akibatnya. Dennis, kalau kamu minta secara baik-baik, aku akan kabulkan keinginan kamu. Tapi, kamu tadi merintah aku. Jadi aku akan pastikan aku akan mengganggu liburan kamu dan keluarga kamu.
Mari, silakan masuk. Om, Oma, selamat datang ya. Kenalin, ini Celine, sepupunya Mas Denis. Martin, ayo silakan masuk. Ayo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin alhamdulillah. Semuanya, aku permisi dulu yang mau jawab telepon. Ya ampun, aku mau muntah. Aku mual banget. Ya Allah, Celine. Sepertinya dia sakit. Aduh, gimana ya? Celine, kamu kenapa? Celine nggak apa-apa kok. Mungkin dia cuma masuk angin aja. Makanya dilanjutin aja biar aku bawa Celine ke belakang sekalian kasih dia obat. Iya, Celine. Oke, Pak. Nanti saya beres. Celine, kamu udah muntahin aja, nggak apa-apa kok, jangan ditahan-tahan. Di sini nggak ada yang lihat. Nggak apa-apa kok, Mbak. Tadi aku cuma nggak tahan aja sama aroma makanan yang di sana. Jadi aku mual. Suci sama sepupunya Dennis. Ngapain mereka di luar? Mbak, aku takut. Kalau aku sakit, setiap dekat makanan yang baunya nggak enak, nanti orang rumah bisa tahu kalau aku hamil. Hamil? Kalau ada orang yang tahu tentang hamilan aku ini, aku bisa hancur. Dan keluarga aku bisa berantakan. Kalau sampai mereka tahu siapa bapak dari anak ini. Karena laki-laki itu nggak akan pernah bisa terima aku. Celine, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Udahlah, kamu jangan berpikir aneh-aneh kayak gitu ya. Aku tahu, Mbak. Aku tahu akibatnya. Makanya aku gak mau membuat keluargaku hancur. Oke, sekarang kamu tenang dulu ya. Kalau kamu kayak gini terus, kasihan bayi kamu. Pokoknya kita sampai di Jakarta, kita akan cari jalan keluarnya. Nanti kita ke dokter ya. Dokter pasti kasih pil penahan mual-mual, ya. Ada pil untuk nahan mual, Mbak? Iya. Yaudah, yang penting sekarang kamu tenang dulu. Celine, mendingan kita langsung ke dalam aja yuk. Nanti kalau kita lama-lama di sini, mereka pada curiga. Iya. Ini berita bagus. Ini bisa jadi senjata buat aku. Dan ini jauh lebih baik dari semua yang pernah aku bayangin. Celine, tadi kamu kenapa? Kok kayak mau muntah gitu? Enggak kok, Oma. Tadi cuma sakit perut biasa. Ya sudah, Eka lega. Tapi ingat ya, kalau dia masih sakit, besok ya masa puasa. Iya, Tante. Aduh, kamu ini apa-apaan sih? Sakit tau gak sih narik-narik saya? Nina, kamu jangan banyak nanya. Sekarang, kamu campurkan ini di makanan suci. Ini untuk apa? Obat itu akan bikin suci muntah-muntah di hadapan semua orang. Oke, saya ngerti. Ini pasti rencana baru kamu kan? Ngantuk, Net. Dah, lu bangun kenapa sih? Sahur mata melek dikit, ngapa ya? Udah melekin. Selamat menikmati minuman ini, Suci. Nih. Win, bini lu, tangan, Win. Udah.
udah. Copot lu 7, 8, 12, 50. Aduh, kok aku mual banget ya. Yang gue tuh. Mbak Suci kenapa ya? Kok kelihatannya dia sakit? Ya Allah Mbak Suci. Mbak Suci kenapa Mbak? Gak tau nih, tiba-tiba perut aku sakit banget. Terus aku enek. Ya udah kalau gitu, saya antar Mbak ke rumah sakit ya. Saya mau ngasih tahu buat semuanya. Kalau Mbak Suci sekarang lagi sakit, tadi dia muntah-muntah. Paling itu gara-gara makanan, sama Miss Celine kemarin. Oh, bakteri doang kali. Biar aku aja yang anterin Mbak Suci ke rumah sakit. Biar kita sama-sama periksa. Soalnya aku juga kurang enak badan. Iya. Celine benar, mendingan aku sama Celine aja ke rumah sakitnya. Ibu Suci, barusan ibu bilang bahwa ibu muntah-muntah. Mungkin gara-gara makanan yang ibu makan. Untuk lebih pastinya, saya akan mengambil sampel darah ibu untuk dilihat apakah ada virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh ibu. Baik, dok. Suster, tolong ambil sampel darah kedua ibu ini. Baik, dok. Ingat ya, tes darah ibu Celine untuk dilihat kehamilannya. Sedangkan tes darah ibu Suci dilihat apa ada bakteri di dalam tubuhnya. Mari Bu, ikut saya. Tapi dok, kira-kira hasil tesnya kapan keluar ya? Ibu bisa ambil besok pagi ya. Yaudah dok, kalau gitu saya akan ambil sendiri hasil tesnya. Baik, nggak masalah. Lalu, bagaimana dengan saya dok? Saya bisa kan nggak mual lagi? Ibu Celine tidak usah khawatir, pasti mualnya akan hilang kok. Kan, semuanya beres kan? Kamu gak usah khawatir ya, semuanya pasti baik-baik aja. Mbak Suci baik banget sih sama aku. Kalau gak ada Mbak Suci, mungkin aku juga gak ada di sini. Makasih ya Mbak. Yang telah membantu kamu tuh Allah. Tapi Celine, kalau kamu gak keberatan, boleh gak aku ketemu sama pacar kamu? Tapi kamu tenang aja, aku bakal selalu ada di samping kamu. Suci, aku tahu kalian berdua pasti akan datang untuk tes. Dan sekarang, aku tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Lihat aja nanti. Uang ini untuk Bapak. Saya mau masuk ke dalam. Alhamdulillah. Banyak banget duitnya, Pak. Wah, ini sih bisa buat lebaran di kampung, Pak. Memangnya Bapak mau kemana? Pak, tolong bawa saya ke ruangan hasil pemeriksaan tes. Oh, kalau gitu kita lewat pintu belakang aja, Pak. Ayo, Pak. Ini, Pak. Enak banget ya di sini. Suasananya, semuanya tenang gitu. Makanya kalian berdua nikah dong, terus tinggal di sini. Cepetan ngape? Iya, Mas, ada apa ya, Mas? Maaf, Mbak. Ini saya mengantarkan hasil tes dari rumah sakit. Dokter meminta saya untuk mengantarkan ke villa ini. Ya ampun. Bisa ketahuan nih. Su,
Suci, Selin, kok kalian bengong aja? Bukan kalian kemarin ke dokter? Itu tes kalian kali, hasil kalian. Iya, Oma. Ya udah sini, biar aku yang ambil. Oke. Ini satu punya Selin, satu punya Suci. Selin, punya kamu aku bacain ya. Punya kamu nggak ada masalah apa-apa loh. Virus nggak ada, penyakitnya juga nggak ada. Kayaknya kamu cuma keracunan makanan aja deh. Punya Suci, aku baca ya. Hasilnya menyatakan kalau Suci kamu kemari-kemari